Saya nemuin ini di tempat yang ada bunga lilinya. Pasti ada sesuatu nih. Apa? Hilang. Saat itu aku mabuk berat dan aku gak tahu apa yang terjadi sama aku. Kalau memang kamu tidak bisa lagi diatur di rumah ini. Kenapa Tiara harus kabur? Bagus Tiara, kamu harus kabur sejauh mungkin. Ayo Mas Dian, nyawa suami saya terancam gak bisa. Apa? Cari kebagian kamu di luar, cari! Tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Tias yang kecarian Dean, dia pun berusaha mencari tetapi dia hanya mendapatkan handphone dan juga dompetnya Dean di dekat bunga-bunga lili. Tentu saja Tias pun jadi kepikiran dan khawatir terjadi sesuatu pada Dean. Kemudian dia pun langsung mengabarkan ini kepada Cobra dan juga keluarganya. Ya pastinya sekarang ini semuanya panik ya. Dan tentu saja Aura sedih banget ya mendengar papanya hilang. Dan kalian bisa lihat juga di akhir trailer ada sebuah gubuk yang kebakaran. Tentu saja Tias pun semakin khawatir kalau-kalau Dean ada di dalam gubuk itu. Tias berkata kalau nyawa suaminya dalam bahaya. Kemudian terlihat warga yang berusaha untuk memadamkan api itu. Sementara itu terlihat Tias yang ingin berlari ke gubuk itu menyelamatkan Dean. Tetapi tentu saja di sini Bu Yuni dan juga Cobra menahan Tias. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye.